Wow, enak banget. Bahkan nasi enak nih, bun ayam. Boys, bakal kudu disangguan ya. Guys, ini aku teh lagi di Jakarta, tapi aku teh merasa di Garut Gerabaraya. Kunaon? Karena begitu aku jalan di daerah Gandaria, kok aku nemu orang jualan ini, Cirambai. Kalau bukan orang Garut mah jarang tahu. Dipikirnya lagi pada nangis kali ya Cirambai. Karena aku orang Garut, aku mah tahu. Jadi aku berhenti, sengaja mau jajan. Yuk, kita lihat jajanan apa. Ternyata daerah sini tuh banyak banget jajanan tuh. Aya sempol, aya si Cirambai, aya cendol, aya ganas. Oh, banyak pokoknya mah. Kita cek aja yang Cirambai ini yuk. Iya, jualan apa? Cirambai. Oh, mana Cirambainya? Cirambai ini. Oh, ini. Kenapa tahu Cirambai? Emang orang mana? Orang Garut. Orang Garut? Oh. Ya ampun, pahingan. Atau teh jauh-jauh. Lu dagang nage orang Garut, orang guys. Udah jarang orang Garut jualan ya. Yang ini di Jakarta. Ya. Ya. Kalau di Garut mah banyak kalian nyari Cirambai, Cipak ya. Terus ini ayat tahu juralit, tahu non nih teh? Tahu wali. Tahu kalau aku menyebutnya tahu juralit ya. Ayat tahu wali. Aya naon ieu? Otak-otak. Oh, otak-otak segala aya geningnya guysnya. Ah ini mau Cirambai. Anu lada. Lada. Nya, nu lada nya. Sarang cipak kocek, sarang tahu juralit. Oh, nya. Siap. Ah, saporsi-saporsi. Aya orang Garut geuning dagang di dieu, paingan imam menu Garut bet aya di Jakarta atuh. Ih, yang orang Garut kangen makanan-makanan Jakarta, jajan ka dieu tah. Sok ah bikinin ah. Nah, udah jadi ya guys. Opat rupa anana ya. Ada 4 macam-4 macamnya cipak. Tahu walik, Cirambai, otak-otaknya. Jantan seberapa? 26. Emang saporsi ini seberapa? 8.000. Murah gering, 8.000 guys. Nah. Kembalian. Entah ya. Ada yang sulan ya teman. Serius? Atur dong ya. Sami-sami ya. Tuh guys, jajanan. Murah deh, 8.000-an. Lah, iya teh pasti udah makan yang kayak begini tehnya. Pengen minum. Minum orang pesan cendol. Ah, cendol lah. Eh, pada mau cendol? Hah? 5. Ya, boleh deh. Di plastik aja ya. Biar gak tumpah-tumpah. Pakai durian gak? Ah, mau pakai durian gak? Gak usah. Bang Jai mau pakai durian gak? Pakai deh. Pakai, aku pakai. Siapa yang mau pakai durian? Mau. Mau pakai semua. Boleh deh pakai. Kirain pada enggak mau pakai tuh pakai. Berapa ini seporsi pakai durian, Pak? 10.000. 10.000. Murah. Tuh, murah. Murah meriah. Udah pakai durian. Pak, ini nongkrong di sini udah lama? Udah lama. Nongkrong dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 10.30, tutupnya jam 5. Oh, 10.30 sampai jam 5. Iya. Oh, daerah mana ini? Daerah Radio Dalam, Pasar Impres. Oh, Radio Dalam, Pasar BRI. Impres. Jalan? Jalan BRI. BRI, tuh, yang mau jajan cendol, Cirambai. Tadi ada jalan Radio Dalam, Pasar Impres. Ya. Biasanya nongkrong dari jam 9? Jam 10.30. Oh, 10.30. Sampai jam? Jam 5. Jam 5 sore. Oh, untung masih kebagian nih. Ya, kasih ya, Bang. Kasih. Nih, Bang. Udah nggak usah kembali. Ya. Makasih. Sama-sama. Tuh. Guys, udah dapet cendol, udah dapet, amin, makasih ya. Udah dapet cendol, udah dapet Cirambai ya. Kita akan nikmati, karena di sini nggak ada tempat duduk, jadi ya aku makan di mobil aja ya. Nih, ini jajanan barusannya, ada ini apa sotong ya? Kita cobain nih sotongnya. Enak loh, sotongnya. Sotong. Bener sotong ini? Otak-otak. Karena kalau di orang tahu bulat, sotong ya? Iya.
mirip-mirip sama sotong itu. Enak. Gurihnya pas. Pedasnya juga pas, enggak yang pedas banget. Adonan otak-otaknya berasa ikannya. Oh, ini tahu walik. Tahu walik. Tahu walik atau Ande? Bukan. Tareng. Ya. Kalau di komplek kita di Pila Intan tareng namanya. Tareng tahu goreng. Kalau di sini tahu walik. Kalau mama aku bisa biasa nyebutnya juga kalau di rumah aku nyebutnya tahu juralit. Karena dibalikin ini. Ada kontennya udah lama banget, berapa tahun lalu aku bikin. Konten aku masak tahu juralit. Sob dicek aja. Nih ya. Wow, enak banget. Sono Garut . Ini lah makanan Garut, pedas, gurih, full MSG, MSG. Wah, Garut banget. Ini . Terus dia taburin itu lagi, tahu? Bawang putih goreng. 8.000. Murah. Nah. Murah enggak? Murah. Murah dong. Murah deh, ini disangguan kan, murah. Pakai nasi enak nih, Mang. Bun ayam. Boys, bakal kudu disangguan ya. Bumbunya enggak pelit-pelit. Tahunya enak, enggak asam. Terus adonan isi tahunya itu kenyal pisan, juga basa aci, juga cireng. Ampun. Enak. Ada cipak. Dan cirambai. Kenapa disebut cirambai? Karena ini si acinya itu dia bikin adonannya itu kayak mie kayak gini, ngegarbai gitu. Jadi namanya cirambai. Cirambai itu aci ngegebai. Iya tuh. Ya kan? Menggebai-gebai kan acinya? Coba cirambain aja. Enggak. Si cirambanya kenyal pisan, super kenyal. Jeng panjang, enggak potong-potong, enggak putus-putus. Masih bumbunya cikruh dia. Suka aku. Jadi berasa banget gurihnya. Pedasnya juga berasa. Gurihnya. Gurih MSG-nya berasa ngunah pisan. Minyaknya menit cikruh kia gusti. Iya si cirambai. Ya ampun. Aduh. Iya mah digalokin yang sanggu hanet. Wah mantap. Bener enggak? Pedes tapi pedesnya teh masih pedes nikmat dek. Mau ditambahin bos itu? Tabur? Bener tabur. Punya cabai tabur. Tambahin. Ini bisa buat kayak begini-begini. Buat cirambai juga bisa. Biar kalian, maju ungkir sih ya guys. Biar kalian makin cirambai juga. Tuh, bisa kurang ladanya. Tambahan iya, cabe tabur teh janti. Hijikenya, iya cabe tabur teh santi sama cirambai. Lihat warna makin merah merona. Makin mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Campurin ya, yang cipak. Tambahin lagi tadi, pakai cabai tabur teh santi. Banyak kan makan pedo. Masih panas ya, dadakan digorengnya jadi
semuanya itu tiap ada yang beli baru goreng, tiap ada yang beli baru goreng. Emang harus anget-anget. Kenyalnya jadi masih berasa. Kalau ini kan cireng juga kalau dimakan nggak anget nggak enak kan? Keras. Lihat cipaknya. Lala mokot sama cabe. Karena ada nggak cuma aci doang, ada tahunya. Jadi ada variasi lain gitu kan. Kalau kayak si cipak, terus apa? Tadi apa? Cipak, cirambai. Itu kan benar-benar aci semua ya. Kalau ini ada tahunya. Terus si bumbu-bumbu itu, ini tuh lebih nyerap ke si pori-pori tahunya. Harus cobain ini mah. Di jalan Garut ke sini. Jakarta ada banyak. Enak. Ada guys. Untung tadi beli ini. Kala cendol durian. 10.000 aja. Itu udah pakai durian. Cocok-cocok dulu. Cendol cekek. Enak banget. Apalagi udah makan pedas tadi ya. Minum cendol ini, waduh. Segar. Aduh. Cendol guys. Jajanan-jajanan kayak gini tuh enak ternyata ya. Jangan aku mah gak suka jajan pinggir jalan. Ngeunah, nyaho ngeunah. Selama dia bersih mah ya jualannya. Belian. Enak. Terus tadi alamatnya udah dikasih ya. Ini cuma 10.000. Jajanan begini-begini hanya 8.000-an. Langsung aja datang ke sini. Radio dalam ya? Kalau radio dalam. Teteh mau ngabisin jajanannya dulu ya. Oke? Hatur nuhun. Jangan lupa di like, di komen. Subscribe. Assalamualaikum. Dah.